Ini dia kayak semen, teman-teman. KA Semen sudah melintas. Kita sekarang tepatnya ada di sisi selatan JPL Pakis Delanggu ya, teman-teman. Tadi saya dapat info kalau ada truk mogok di perlintasan Pakis, makanya saya buru-buru ke sini. Nah, oke teman-teman, kita sekarang ada di JPL Pakis ya. Ternyata benar banget, ini tadi truknya sudah dievakuasi. Dan di sisi kanan itu yang karung-karung putih itu merupakan muatan yang tadi tergelimpang. Atau bukan tergelimpang, yang berada di truk kemudian diturunkan. Ini dia teman-teman, kita di JPL Pakis mendekat ya. Dan untuk truknya yang mogok tadi itu di sebelah sana. Alhamdulillahnya sekarang sudah dievakuasi ya. Tadi ternyata muatannya itu diturunkan agar truknya bisa lepas dari rel. Dan sekarang kondisinya sudah normal, teman-teman. Di sini juga banyak bapak polisi, Polsuska, sama dari KAI ya. Itu muatannya ada di sana. Muatannya masih tersisa di sana ya. Oke teman-teman, kita sekarang ada di JPL 125 Kaliwingko. Sebentar lagi yang akan melintas ada KA Bandara Bias dari Klaten tujuan Adi Sumarmo.
Wingko, teman-teman. Oke, teman-teman, nggak lama setelah ke bandara ini ada KRL dari Palur tujuan Jogja, persiapan melintas langsung JPL 125 Kali Wingko. Dia sudah muncul KRL-nya. Ini dia teman-teman, kalau daya Bandung Solo 48 segera melintas JPL 125 Kali Wingko. Gemuruhnya sudah terdengar. Ini dia Sancaka, teman-teman, Surabaya Gubeng Jogja. Sehari ada 4 kali perjalanan. Ini dia teman-teman KA Semen, persiapan melintas langsung. Lintas JPL 125 Kali Wingko, teman-teman. Dapat sapaan asisten masinis tadi. Kita tunggu kereta berikutnya yang akan melintas. Ini dia KA Bengawan, teman-teman, dari Pasar Senen tujuan Purwosari. Thank you.
teman-teman, terima kasih yang telah nonton video saya sampai selesai. Mohon maaf kalau videonya kurang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.